Anggota polisi dari unit reskrim Polsek Tuban Kota Polres Tuban berhasil menangkap pelaku pencurian kambing yang meresahkan warga. Pelaku diketahui bernama Sutikno, 25 tahun, warga Desa Boto, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Berdasarkan keterangan yang dihimpun blogtuban.com, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi pencurian kambing milik warga di Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban Kota. Saat dikonfirmasi Kapolsek Tuban Kota, AKP M. Geng Wahono mengungkapkan, kronologi penangkapan itu berawal ketika Minggu 22 Agustus telah terjadi pencurian 1 ekor kambing milik Nur Aini, 33 tahun, warga Dusun Bongkol, Desa Sumurgung. Kapolsek Tuban Kota, AKP M. Geng Wahono menerangkan, setelah kejadian yang pertama, selanjutnya pada Senin dan Rabu terjadi lagi pencurian kambing. Lantas, anggota dari unit reskrim Polsek Tuban bersama perangkat desa mendapat informasi dari warga bahwa mencurigai seseorang atas nama Sutikno yang beralamatkan Desa Boto, Kecamatan Semanding. Setelah mendapati adanya kambing dengan ciri-ciri seperti milik warga yang hilang, anggota unit reskrim Polsek Tuban langsung koordinasi dengan perangkat desa setempat dan Babinkam Tipmas serta membawa orang yang dicurigai tersebut ke rumah RT setempat. Setelah itu, orang yang dicurigai tersebut mengakui bahwa telah mengambil atau mencuri kambing tanpa izin pemiliknya di wilayah Desa Sumurgung dan Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363(1)(e) ke-3(e) KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dari Tuban, Tim Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.